Halo teman-teman pilot meja Indonesia, selamat datang di dalam pesawat Cessna 172. Hari ini gue akan terbang dari Bandara Maimun Saleh ke Sultan Iskandar Muda. Penerbangannya cuma sekitar 22 nautical miles. Nggak jauh, tapi ini adalah jawaban dari request dari teman kita buat terbang bush flight di Pulau Sumatera. Ya udah, kita mulai dari ujung Sumatera aja dulu, dari Pulau Weh. Kita udah ready. Nanti kita akan take off dari runway 28. Runway 28 langsung left turn menuju ke Banda Aceh. Yuk langsung aja. Parking brake kita udah off. Clear semua kiri kanan, yuk taxi. On aja. Kita backtrack nggak usah jauh-jauh karena fuel yang kita bawa nggak terlalu banyak juga, dan cuaca bagus, angin juga bagus. Kita backtrack di sini aja. Take off. Airborne altitude nya setting ke sebenarnya 1500 feet cukup sih. Karena kalau kita left turn terlalu banyak bukit-bukit, kita circling dulu aja deh. Kita ngambil celah-celah di sini yang nggak terlalu banyak gunung. Jadi kita akan muter dan lewatin atas airportnya. Ini udah sunset. Oke, udah 1500. Kita lihat pesisir pantai sana aja. Nah, tapi bolehlah kita ngelewatin atas pelabuhan sebelah sini nih. Dengan VFR.
memang agak sedikit berguncang karena angin dari sana terus nabrak gunung-gunung, bukit-bukit di sini, dia jadi bergulung gitu kan. Jadi aliran udaranya agak sedikit turbulence di sini. Wajar kalau kita ngelewati sela-sela gunung. Wait, salah. Oh, di sini pelabuhannya. Oh, nyasar. Oke, udah kelihatan ya Aceh di sana. Cuaca cukup bagus. Ada sedikit guratan-guratan air di sini, berarti ya anginnya nggak terlalu tenang. Cessna Papa Kilo, Juliet November Tango is 15 miles north with Sierra to land. Cessna Papa Kilo, Juliet November Tango Sultan Tower. Fly left downwind, runway 35. Altimeter 29.9, 2 wind 271 at 7. Left traffic runway 35 Cessna, Juliet November Tango. Tadi suruh runway 35.
kelihatan depan. Kita suruh left downwind runway 35. Kebayang ya? Anggap aja ini tengah. Kalau kita dari arah sana ke sini, ini tuh left, ini tuh right. Logikanya gitu ya. FYI aja nih buat teman-teman yang masih awam mungkin dengan dunia aviasi. Kalau disuruh left downwind, berarti kita suruh masuk dari arah kiri paralel dengan runway itu. Sini. Kita di outer. Kita bikin short approach aja. Ini dia airportnya. Kita landing di sini. Kemungkinan kita sampai taxiway ini udah bisa keluar. Langsung masuk ke hangar sini aja. November Tango, clear to land runway 35. 127, 1 at 7. Clear to land. Clear to land runway 35 Cessna, Juliet, November Tango. Bikin short approach. Wih, silau karena udah sunset. Kita menghadap ke arah barat. Sunset.
Gue settingan sunrise ya. 500. Salah gue. Baru nyadar, barat sebelah kiri kita. Jadi nggak konsen. Oke, selamat datang teman-teman di Bandara Sultan Iskandar Muda. Perjalanan singkat 22 nautical mile dari Maimun Saleh. Pakai Cessna. Teman-teman, thank you udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Gue ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, share. Ya, dan jangan lupa terus pantengin YouTube channel dari Pilot Meja Indonesia dan selalu nonton video-video gue yang akan datang. Oke, sampai jumpa di penerbangan berikutnya teman-teman.